Oke, balik lagi di Basic English Grammar for Beginner. Kelas belajar bahasa Inggris grammar untuk teman-teman yang masih pemula. Kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas sampai nomor 5, sekarang kita akan masuk ke nomor 6. Oke, contoh pertanyaannya adalah My older sister always titik-titik to see the movie on Saturdays. Pilihan jawabannya apakah A goes B going, C when, yang D go. Oke, saya akan jelaskan kembali untuk kromos atau formula dari simple present tense. Ya, ini ada subject, kemudian ada verb, ataupun ya, atau kategori bentuk pertama, kemudian ditambahkan as uh, atau s, kemudian object or complement. Subjek ini kalau dia he, she atau it maka kata kerjanya tambahkan s atau s. Oke. Okay. Selain dari kepada daripada tiga subjek ini, maka kata kerjanya ini tidak ditambahkan apa-apa. Nah, sekarang kita lihat. My older sister always tick -tick to see the movie on Saturdays. Nah, my older sister ini agak panjang subjeknya, tapi sebenarnya my older sister kalau kita bahas Indonesia kan, yakni kakak perempuan saya. Oke, okay? jadi kakak perempuan dalam bahasa Inggris kita bisa rubah menjadi kata she. Oke, okay? she berarti kalau dia she maka kata kerjanya harus ditambahkan s ataupun es. Nah, karena di sini pilihannya adalah goes, going, went, and go maka yang paling tepat adalah goes. My older sister always goes to see the movie on Saturdays. Soal nomor tujuh ada sebuah percakapan. A bertanya titik-titik you believe in God? B menjawab yes, I do. Oke, okay. pilihan jawabannya does, do, doesn't, or don't. Oke, okay. karena ini ada tanda tanya, maka sudah pasti kalimat yang dibutuhkan adalah kalimat tanya. Otomatis C dan D kita bisa eliminasi. Nah, untuk membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris dengan pola simple present tense kita bisa mulai dengan kata do, atau does. Oke, okay. do ditambahkan atau does ditambahkan verb one atau kamu Nah, kapan digunakan do atau das? Nah, kita fokus ke das saja dulu ya, supaya lebih mudah. Das ini ketika subjeknya adalah he, she atau it. Oke, okay. maaf ini ada subjek dulu ya. Oke, okay, jadi does she bla bla bla, does she bla bla bla, does it bla bla bla. Nah, kalau untuk kata do, ini selain dari subjek yang tiga ini. I, U, D, dan W. Nah, karena kita sudah lihat yang menjadi subjek adalah U. Oke, okay. nah karena U tidak masuk dalam kategori ini, pasangannya das maka otomatis menjadi pasangan dari U adalah do. Jadi kita bisa ambil do you. Do you believe in God? Maka jawabannya adalah Oke okay, soal nomor 8 Where titik-titik your mother work? CB menjawab She works at school Pilihan jawabannya Do Is Are Atau does Oke okay, kembali lagi kita Ke formula awalnya ya Does itu Dipasangkan dengan subjek He, she, it Sementara do itu dipasangkan dengan subjek I, you, we, dan they. Oke? Okay. Maka where you titik your mother. Nah, di sini ada kata your mother. Your mother berarti ibumu, berarti dia perempuan she. Kembali ke aturan awal, ketika dia subjeknya he/she atau it, maka dia memiliki kata bantu does berarti where does where does your mother work she works at school jadi jawabannya adalah does where does your mother work soal nomor 9 what time titik-titik you usually get up every day CB menjawab at 5 o'clock pilihan jawabannya apakah pakai do is or atau does. Oke, okay. ingat kembali ke aturan awal ketika dia subjeknya adalah you di sini berarti dia pasangannya adalah do. Nah, berarti jawabannya adalah what time do what time do you usually get up every day? Jawabannya adalah Oke, kita masuk ke nomor 10. Ada satu pertanyaan. Anna titik-titik an English teacher. She bla bla bla. She titik-titik as on Mondays. Di sini pilihannya ada to be is dengan teach, is dengan teaches, are dengan teach atau are dengan teaches. Nah, ini menarik karena ada kata kerja dan juga ada penggunaan to be. Nah, kita review sedikit tentang penggunaan to be. Subject I pasangannya adalah M. Okay. You, they, we, pasangannya R. He, she, it, pasangannya adalah is. Berarti I am, you are, they are, we are, he is, she is, and it is. Jadi ini to be-nya. Ini subjek. kita kembali ke soalnya Anna titik-titik an English teacher she titik-titik as -titik, on Mondays. Nah, di pilihan pertama ada to be masing-masing ada to be-nya. Nah, kira-kira Anna ini pasangan to be-nya apa? Nah, kita lihat Anna ini adalah seorang perempuan, berarti bisa diganti dengan kata she. Sama dengan she, berarti she pasangannya adalah is. Oke. Okay. Anna is an English teacher. She, nah di soal yang keduanya ini butuh kata kerja. Nah ingat kalau dia kata kerja ini, kalau dia subjeknya she, berarti kata kerjanya mesti ditambahkan s ataupun es. Oke, okay. berarti she kita butuh kata kerja ditambahkan es berarti is apa kategori tambah s? Oke, okay, bukan. is oke, okay. kategori tambahkan s. Oke. Okay. Seperti jawaban yang benar adalah B.